Terima kasih.
Jelas segala kebutuhan di gereja ini, operasional gereja ini, cukupkan dengan segala kelimpahan-Mu ya Bapa. Terlebih lagi, perihal pembangunan gereja kami, baik yang ada di Dayun dan juga yang ada di Pia Raja, semuanya Tuhan Engkau berkati. Berkatilah semua gereja cabang kami ini Bapa, dan juga yang ada di Jakarta, sehingga semuanya diberkati Tuhan. Tambahkan terus bilangan kami, kirimkan jiwa-jiwa baru yang mencari kebenaran-Mu. Hamba-Mu percaya penyertaan Tuhan menyertai di BJBS ini, baik yang ada di Jakarta dan juga yang ada Tuhan di cabang-cabang kami, baik yang ada di Dayun dan juga yang ada di Pia Raja. Kami juga mau berdoa Bapa, terlebih lagi pembangunan gereja cabang kami yang di Pia Raja. Tuhan, kami butuh dana 80 juta untuk pembangunan gereja kami. Cukupkanlah dengan segala kelimpahan-Mu dan berkatilah. Hamba tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan dana untuk pembuatan atap ini, Bapa. Tapi Engkaulah sumber berkat itu. Hamba percaya Engkau cukupkan semuanya di dalam nama Yesus. Berkati semua sidang jemaat-Mu yang ada di GBJPS ini dan juga yang ada di cabang-cabang. Berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka. Biarlah hidup mereka semakin diberkati Tuhan dengan damai sejahtera dan berkat yang baru dalam nama Yesus. Berkati secara khususnya untuk Satbo Islai, penyertaan Tuhan menyertai Satbo Islai. Banyak yang Kau nyatakan kuasa-Mu sehingga segala doa dan harapannya Engkau buka jalan. Berkati juga kami yang ada di pastori ini, baik Raja Hot, Melki, Lasmi, Kak Jojo, dan juga istri hamba-Mu dan hamba-Mu sendiri. Biarlah kami tetap sehat dan panjang umur. Jauhkan kami dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Luruskanlah jalan kami dan berkatilah hidup kami. Makan minum kami, kami percaya Engkau yang menjamin dan cukupkan dengan segala kelimpahan-Mu. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah tolong kami. Kami percaya Engkau sudah berkati kami. Lindungi kami semuanya Tuhan, di pastori ini dan juga di gereja ini, dari orang-orang jahat yang mau menyerang, mau menghancurkan. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berperkara. Wajah-wajah mereka Tuhan ada terlintas dalam otak kata hamba-Mu. Tuhan tolong berperkaralah. Hamba-Mu ingin melihat Tuhan bagaimana cara menegur mereka yang mau berbuat jahat kepada kami. Berperkaralah Engkau dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami yang ada di kampung. Berkati orang tua kami, itu Manggur dan maupun Pelsenam pun, panjang umur, kesehatan Engkau berikan. Kakak adik serta keponakan kami juga yang ada di sana, biarlah selalu baru dalam kehidupannya berkat Tuhan, sehingga segala doa dan harapan mereka semuanya Engkau buka jalan. Terlebih lagi Engkau memberkati kepala desa yang ada di sana. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan dalam pekerjaannya, sehingga apapun yang dilakukannya Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk semua kawan-kawan hamba-Mu yang masih care dengan kami tentang kebutuhan di gereja kami, membantu kami dalam hal Tuhan keuangan gereja ini, sehingga Tuhan Engkau campur tangan dalam kehidupan kami. Berkatilah semua rekan-rekan hamba-Mu yang mendukung Tuhan gereja kami dengan berkat yang baru. Kau berikan kesehatan, panjang umur,
keberhasilan menyertai mereka. Berkati secara khusus Bapak David yang bertugas sebagai TNI, Bapak Antonius Milala yang juga bertugas sebagai TNI. Berkati juga Bapak Antonius Tony yang ada di GB Cibubur, Pak Yogi, Pak Yonas, Pak Riki Halim, Pak Henry Susanto, Pak Richard, Pak Dede, Pak Simeon dan Ibu Linda, Ibu Sinta, Ibu Mesri Pane, Ibu Riyama Purba, Ibu Purba yang ada di Papua, Ibu Betty Situmorang, Ibu Dumaria Sinaga, dan juga Tuhan berkati juga Bapak Lambok Siliwongos, Pak Niko Kili-Kili, berkatilah. Biarlah Tuhan segala harapan dan doa mereka Kau campur tangan. Berkati kehidupannya, berkati apapun yang menjadi harapan dan doa mereka, sehingga kebaikan Tuhan selalu menyertai hidup mereka. Engkau sendiri membalas apa yang telah mereka perbuat untuk gereja ini dengan berkat yang baru dan yang besar. Berkati kehidupan mereka, Bapa. Kami percaya Engkau sedang mendengar dan menjawab doa kami, dan kami yakin Engkau telah berikan jawaban yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Berkatilah kami. Amin. 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 Sampai di mana membaca ini? Matius 16 ayat 13. Matius 16 ayat 13. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakannya Elia. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus padanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu padamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata padamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau menyikut aku, ia harus mengangkat dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa
mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak pada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus pada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menerangi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikianlah juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-muridnya. Mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.
Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata dengan gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini pindah tidak ada satu kan? Ya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Jika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah pada mereka, bagiku dan bagimu juga. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus berkata dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu?
jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tentang menasehati sesama saudara, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya pada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapaku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia jual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu dan pada hari ini adalah bicara tentang bagaimana kita menjadi orang-orang yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan ini, terutama dalam pelayanan. Saya harap kita semua melayani dengan sungguh-sungguh, terlepas dari segala hal yang mungkin kurang baik yang kita alami. Maju terus dalam Tuhan, akan ada waktunya akan berubah dan semua akan baik-baik kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan cuma Tuhan juga yang menyaksikan kita dalam ibadah ini, jangan sampai kita hidup tidak sesuai dalam keinginan Allah. Itu aja ini. Terlebih lagi banyak pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh, yang
sepertinya bimbang dengan keimanan kita dan mulai bertanya-tanya seperti yang dialami dalam pembacaan kita ini. Seperti Petrus ditanyakan oleh Tuhan karena dia tahu akan kebimbangan Petrus. Ya kan? Sampai dia menyangkal berapa kali? 3 kali. Terlebih lagi ada pertanyaan lagi. Kadang-kadang dalam hidup ini banyak pertanyaan. Tapi saya cuma mengatakan sama saudara, udah ikuti saja perintah Allah. Kalau Tuhan sudah berikan perintah seperti ini, lakukan saja dan pikirkan apakah perintahnya relevan atau tidak. Ya kan? Jangan perintah nanti yang saudara ambil dan tidak sesuai dengan kehidupan sosial, kehidupan beragama di negara Republik Indonesia ini, terlebih lagi dalam hal berkeluarga, apakah ini pantas atau tidak. Ya, jangan kita kebablasan. Ini bahaya. Kalau Tuhan perintahkan, berikan perpuluhan, silakan berikan perpuluhan. Kalau Tuhan perintahkan buat sulung, berikan. Itu sebagai respon kita untuk memuliakan Tuhan. Karena cara kita meresponnya kan macam-macam. Bukan hanya dengan tindakan-tindakan kita. Mungkin dengan keuangan kita memberi yang terbaik sama Tuhan. Dengan kesehatan kita berikan tenaga kita untuk Tuhan. Yang penting pada intinya apa yang bisa kita memberikan sama Tuhan. Itu aja. Jadi saudara, mari pagi hari ini kita sama-sama memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, kami meminta kepada-Mu Bapa agar Engkau memberkati kami hari Sabtu ini, terutama untuk kegiatan kami selanjutnya, baik ibadah pemuda dan juga Tuhan ibadah raya hari Minggu nanti. Tuhan tolong tambahkan terus bilangan kami, jiwa-jiwa yang mencari kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah tempat ini Bapa, sehingga Engkau saja ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa secara khususnya Bapa, perihal sertifikat kami yang sedang diurus di BPN. Tuhan tolong buka jalan dan nyatakan kuasa-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu. Berkatilah, biarlah semuanya akan menjadi baik dan Engkau saja ditinggikan diagungkan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah memberkati. Kami percaya berkat Tuhan selalu baru untuk kami. Dan kami yakin permasalahan permohonan BPN Tuhan yang hamba-Mu sudah lihat di Tuhan berjalan dengan baik. Tuhan, di mana dana sudah selesai dan saat ini surat-surat yang tinggal kami tunggu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah memberkati dan kami akan Engkau menjawab doa kami. Dan kami yakin makan minum kami cukupkan semuanya dengan segala kelimpahan. Inilah doa kami Bapa. Kami yakin hari ini hari baik untuk kami. Engkau pasti tolong kami dan Engkau berikan damai sejahtera sukacita melimpah dalam hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.